Kalau saya hanya mantap Pak. Ada rencana kesini lagi? Pasti. Mau rombongan saya karena saya tes dulu saya kan biar gimana caranya saya jangan sampai kalah dengan teman-teman saya yang belum kesini. Karena maksudnya kita sosokan dari sana, wah kuat kok sampai sini merengkol kayak gak dulu. Apalagi yang usia di atas apalagi kepala tiga ya? Kepala tiga ya, 3, 3, 5 ya. Persiapannya harus dikbar. Ya kami yang lupa sarapan sebelumnya biar gak terlalu minum yang hangat jahe. Tapi kalau sini nekat-nekatan, wah nekat-nekat. Kita sekarang udah nyampe di Bukit Cinta, Dolof Hill. Seperti apa? Ayo ikuti saya. Teman-teman, kalau sudah nyampe di Manjakan, setelah menikmati matahari terbit, kita jangan melewatkan mampir ke Bukit Cinta atau Love Hill. Di sini kita bisa melihat pemandangan seperti ini. Biasa. Kita bisa foto-foto juga di sini. Dengan latar belakang Romo dan Gunung Batok. Ngapain jujur sih? Pokoknya nggak akan kecewa dah. Tidak akan kecewa. Tinggi aja mas. Iya bentar. Sip. Nah. Teman-teman kalau mau ke Bukit Cinta sini, kalau mampir ke Bukit Cinta, rasanya rugi kalau nggak naik sampai di ujung sana, di tangga. Nah, di sini bagus untuk apa, foto-foto. Ini mirip dengan di luar negeri. Gimana Pak Tom John?
setelah naik tadi pemandangannya, Pak? Biasa. Saya lupa ngitung ke atasnya. Tapi kalau mau dicoba, jangan sekali-sekali naik pakai satu kaki. Ya. Capek. Capek. Itu. Jadi oke, teman-teman ya. Di Bromo ini masih banyak spot-spot yang cakep, yang luar biasa ya, untuk dijadikan objek foto. Nah, jangan dilewatkan dah. Pokoknya bawa kamera kalian untuk mengabadikan momen-momen yang sangat luar biasa. Pasir lagi. Ini seru banget ini perjalanan melintasi laut pasir ini. Padang Indodarit. Indodarit itu. Jalurnya off road. Wah, ini kalau pakai Pajero. Nah, coba kita lihat aja. Enggak bisa putar ban. Ini kan bannya MT. Coba itu mas, kebut jamin mati akan kebut. Wahana baru tuh lo. Teman-teman, kita sudah nyampe di laut pasir. Nah, ini keluarga Pak Tom John mau mengabadikan ini. Mobilnya bagus banget. Kita lihat pemandangannya di sini. Teman-teman, di laut pasir ini di sekeliling saya di apa ada banyak bukit-bukit ya. Ini biasanya tempat ini dimanfaatkan untuk apa, foto-foto biasanya teman-teman itu pengunjung ya, pengunjung sukanya foto-foto. Nah, kalau yang di belakang saya itu apa? Bukit Widodaren ya. Widodaren, bukit bergaris. Pak, Gunung Widodaren. Gunung Widodaren. Yang mana Mas Ahu? Gunung Widodarennya Mas Ahu? Yang bergaris. Yang bergaris itu ya. Mantap. Oh, itu. Bagus ya, Mas. Katanya di sana ada apa? Sumber air. Sumber air. Sumber air suci. Situ. Pokoknya setelah menikmati matahari terbit dari penanjakan, sempatkan waktu untuk mengunjungi spot-spot terbaik di kawasan Bromo ini.
saatnya lanjut ke Bromo. Ini mau naik kuda atau gimana nanti? Sobat-sobat semua, teman-teman saya yang baik-baik semua di sana, sobat YouTube, saya akan melanjutkan perjalanan ke Bromo. Ikuti terus, oke? Pasir ini kalau jalan ke Bromo ya, ini lebih asik naik kuda juga saya. Bisa naik kuda ke Kawah Bromo. Minggu seperti sekarang ini kawasan Bromo pasir sangat ramai sebagai pengunjung. Kameranya jatuh. Kayak Roma-Roma.